kembali lagi di channel YouTube kita Kacamata Blushing. Nah, di sini saya mau jawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang bingung banget nih perbedaannya frame Marvel sama frame Tricky. Yang pertama ini frame ini Tricky Black ya guys namanya. Oke. Jadi kalau Tricky Black ini bahannya besi. Dia juga kokoh, cuma dia besinya itu yang standar ya guys nih, tapi ini tetap kokoh kok, tetap bagus gitu. Untuk framenya juga sama kotak sih, kotak juga gitu, bagus. Kalau yang ini frame Marvel nih guys, sama bentuknya juga kotak, tapi bedanya sama yang ini nih, dia ini bahan besinya tuh premium dan ini bagus, lebih bagus daripada yang ini. Sebenarnya dua-duanya sama-sama bagus sih guys. Yang ini bahannya premium untuk yang frame Marvel ya. Untuk yang frame Tricky ini bahannya besi standar. Tuh. Perbedaannya juga di sini, di list hidungnya. Ini di sininya nih. Ini yang Tricky ya. Kalau Tricky agak gini nih. Ini. Kalau yang Marvel dia agak lancip di sini. Di bagian sininya. Terus sama di bagian gagangnya juga. Gimana ya ini jelasinnya ya? Runcing. Agak runcing. Nih. Kalau yang Tricky, dia lebih nyerong ke atas gitu. Enggak lancip. Harganya beda. Kalau yang Tricky ini harganya Rp109.000. Kalau yang Marvel harganya Rp179.000. Kalau frame kotak cocoknya dipakai muka yang agak bulat atau agak oval. Jadi kebalikan dari lawan muka kita. Kalau muka kita bulat, pakainya agak kotak. Tapi kalau yang muka kita kotak, pakainya yang frame-nya yang agak bulat atau agak oval. Itu teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi itu tadi perbedaan antara frame Tricky sama frame Marvel. Terima kasih ya ini penjelasannya. Jangan lupa di-order dan jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Terima kasih, teman-teman.